as I grab the mic. Now I'm off the boot, damn it. Semoga sehat selalu ya. Balik lagi ke Kapten Tsubasa Dream Team. Dan kita bakal gacha lagi ya, karena udah ada spesial. Sekarang yang keluar itu adalah Akai ya. Kemarin udah keluar si Matsuyama, udah keluar. Sekarang kita gacha Akainya guys ya. Kita langsung aja deh. Kita lihat dulu deh nih notisnya ya. Sebelumnya ada apa notis nih kan. Oke nih Akai, the Cup Championship is on. Ini Tsubasa Ozora chance maker di red up lagi. Tsubasa chance maker guys, ini masih one of the best DM ya. Soalnya ini dari segi statnya tuh udah bagus banget ya. Tigawa meh, ini juga meh ya. Coba kita lihat SSR probability-nya ya. Japan is back guys. Kayaknya cuman ini doang ya. Nggak ada yang lainnya ya. Coba kita lihat SSR terbarunya. Set ini pemain jadul semua kah? Oke, mitos. Oh, yang paling terakhir Chain Cheon, Vulcan, Fishyang ya. Oh, Robby Hawkes. Aduh. Ya, tapi Tsubasanya worth sih, guys, dicari ya. Tsubasanya masih worth banget ya. Buat biar Misaki bisa nge-shoot bagus. Abis itu apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Woi, ini dia. Wah, ada Brolin dengan toughness type-nya, all stat 28%, Japanese player killer, guardian face block, muscle intercept. Guys, lihat, check it out guys, rising basokanya. Gede banget momentumnya, 550 cuy. Shot killer, long shooter. Wow, just wow. Long shooter guys. Anjir ini statnya gede sih guys. Ini gede loh statnya guys. Anjir merah ya. Wah cocok nih. Buat jadi shooter nih, auto block, auto intercept, shot killer. Tapi nggak ada block cancel ya. Cuman ya ini udah oke ya saat untuk debut ya. Frederick. Anjir, technical lob shoot, shotnya 550 cuy. Agile combination, habis itu nih nationality link ya, 20%. Anjir, Swedish tambah 3% guys, gila. Ini ditambah Mateo, mereka berdua main udah 9% ya mereka ya statnya ya. Stamina killer, snow recover, ini sih bagus sih guys kayaknya ya. Distribusi statnya 53.000 ya, 53.000 kalau shotnya 20.000 bisa sih kayaknya ya, bisa ya. Physical juga lumayan gede ya, defense-nya tapi jelek banget ini ya. Wanjir step 9 guys, 1-9. What the fuck just happened bro, what the fuck. Ya tapi oke lah ya, ini mantep sih guys. Kayak gue bakal gacha ya, soalnya gue penasaran ini ngelihat statnya Brolin cuy. Brolin sama Frederick ya. Nice, kita bakal gacha nanti ya. Oke, ini Matsuyama sama yang support-supportnya ya. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Ambil di sini. Nah, kita bakal lihat si Akai. Akai dari segi raw stat. Dari segi raw stat sih nggak terlalu yang OP ya, guys ya. Ini nggak terlalu OP nih. Ini nggak bisa di saya compare itu. Wah, ini nggak bisa di-compare ke tim lain ya. Better yang kayak kemarin ya, compare tuh bukan dari ini ya. Ya sudah lah ya. Akai oke ya, dari segi raw stat oke ya. Nggak yang OP banget, nggak. Tapi ini oke banget ya guys. Terus dia give everything-nya 20%. Momentumnya 556, agresif face block. Oke, ini cakep sih guys.
Abis itu aggressive right angle defense, body tackle, interception. Abis itu, nah ini nih, impact tackle 60%, stun time. When you win a matchup with tackle. Wah, 60% lama loh guys. Auto block, auto intercept 80%, recover anjir 50%, inspire, stand firm. Wah, gila ini bagus banget. Emang statnya nggak terlalu OP ya, cuman ini hidden ability-nya gila cuy. Ini the real hidden ability dream team ya, hidden ability yang dibutuhkan defender dan wajib ada cuy. Stand firm, inspire, recover, auto block, counter intercept, impact. Yang nggak ada cuman risk apa skill block cancel doang ya. Tapi ini udah perfect banget ya, sumpah. Karena Roberto udah jarang dipakai ya, jadi Akai masih oke banget ya. Cuy, gila-gila ini bagus banget guys. Ih, kita gacha. Gue mau pengen ngambil ini dulu deh. SSR dulu deh. Ngambil SSR di sini nih. Banyak yang nanya better ngambil siapa? Kita cek ya. Di sini pemain jadul semua sih rata-rata ya. Misaki kalian bisa ambil guys, worth banget karena Misaki masih bagus banget yang hijau ya. Gue masih suka banget sama Misakinya guys. Terus dari sini Matsuyama bisa kalian ambil. Matsuyama mas kemarin sempat di revamp. Akai juga bisa diambil, cuman Akai karena ada yang baru ya jangan lah ya. Terus siapa lagi nih, kita lihat nggak ada yang di revamp lagi. Daving belum di revamp. Yuga bisa kalian ambil buat shotnya sih ya, shotnya doang tapi ya. Natureza enggak. Oke. Seingat gua si Misaki tuh bisa diambil di tiket Dreamfest deh. Jadi gua ngambilnya yang lain ya. Kita lihat lagi guys. Ini agak galau juga yang ngambil ya. Kemungkinan sih gua bakal ngambil Awi sih ya. Tapi tunggu dulu. Matsuyama udah ada yang baru. Toram. Gue kayak ngambil Hyuga deh kayaknya guys. Gue kayaknya ngambil Hyuga sih ya, yang di sini yang bisa diambil ya. Yang lainnya tuh nggak terlalu bisa kepake sih. Setahu gue Misaki ini juga bisa diambil di tiket Dreamfest ya. Tapi kalau kalian mau ambil bagus guys. Kalau kalian nggak punya tiket Dreamfest ya, kayak gue ngambil Hyuga aja di sini. Lumayan ini Hyuganya ya. Tiket Dreamfest harusnya sih ada ya. Bentar lagi abisnya kita gacha guys. Wait ya, kita ambil tiket ya. Kalau nggak salah di tiket Dreamfest tuh ada sih. Nah ini nih harusnya ada nih si Misaki ya. Misaki. Nah ada kan? Iya, kalau di sini ambilnya Misaki ya. Yang lain di sini nggak ada yang bisa kepake soalnya. Nice. Cocok. Oke. Misaki sudah kita dapatkan. Berarti waktunya kita gacha ke Akainya ya. Let's go. Oke, kita sudah ada di bannernya. Langsung saja Ikso perform transfer step pertama. Ikso Tsubasa-kun. Step pertama wajar kalau ngusong ya, udah biasa banget ya. Step 2 let's go. One SSR guaranteed. Kayaknya sih bau-baunya sih bau ya. Dua guys. Jet. Ya, seperti biasa, gacha memang busuk ya. Oke, ada lagi kayaknya SSR. Ayo dong, ada momentum dong. Skip dah. Nah kan, jelek kan OI run aja samping-sampingan cuy. Dapat sih, harusnya ini dapat.
Dapat enggak ya? Berubah? Ya, cuman sampai situ doang enggak retap, guys. Harus berubah jadi Tsubasa yang La Catalonia ya. Siai ga haitteru na. Nanda ka waku waku shite kichatte. Nih, harusnya dapat nih. Aduh, si bocil sendirian, guys. Oke, sorry maci. Walaupun sebenarnya nggak, udah nggak terlalu kepake. Aduh, penuh pula. Udah lah, jual aja langsung lah ya. Cepatkan bayar aja, udah lah ya. Nani? Oke, lanjut lagi. Santai aja, ini gue pasti dapat nih. Gue nggak bakal PT, guys. Sumpah. Yakin gue ini nggak bakal PT. Nah, ini. Duar! Emang enggak boleh ngarep ya? Teorinya itu enggak boleh ngarep sih kayaknya. Kita enggak boleh berharap ya. Kita enggak boleh berharap. Tsubasa. Gua pikir enggak dapet loh, guys. Soalnya enggak ada flare tadi ya. Gak dapet SSR gue pikir. Skip aja lah. Udah lah kalo gak Tsubasa Nankatsu males banget gue ngeliatnya, cuy. Gue meminimalisir. Juga ya yang ngomong ya. Duh, satu doang anjir, gak retap kah. Skip. Udah lah, langsung aja. Natureza ya, cuy. Yang ngomong sekarang. Nandaka waku-waku shite kichatte. Duh, si bocil sendirian lagi, cuy. Bawa Tsubasa Catalonia-nya lah. Skip. Yume wa jibun no chikara de zettai ni kimeru. Tadi Tsubasa Catalonia ya, bukannya? Langsung aja lah, ini free ya, lumayan ya. Akai sudah di tangan kita, guys. Let's go, I will score. Nah, skip. Sudah tidak dapat ya. Tapi apa, sudah bagus ya. Kita coba lihat SSR yang kita sudah dapetin ya. Kita lihat di player berarti ya. Harusnya sih, gue lupa deh siapa aja udah dapet ya. Kalau nggak salah tuh kemarin udah dapat Akai, Akai udah dapat Matsu sama Toram ya. Kita coba ke player list ya. Ganti SSR. Ini dia SSR kita, guys. Sudah sangat bagus ya, guys ya. Sudah sangat membara adik-adik. Oke, kita coba build timnya ya. Wait. Oke, kita sudah di timnya. Tinggal kita ambil Misaki berarti ya. Misaki Ijo. Oh, Roberto juga ada ya. Misaki Ijo mana? Ah. Tapi FW-nya masih bolong banget sih ya. Pakai Sorimachi boleh sih tadi ya. Kita dapat Sorimachi kan. Sama ini nih. Boleh lah, masukin dah. Okay, sudah penuh ya SSR-nya, sudah sangat bagus ini, guys. Timnya sudah lengkap. Berarti segitu aja untuk video kali ini. Berarti kita nanti next kita bakal gacha. Ya jelas lah ya, kita bakal gacha Super Dream Festival. Cuma nanti gue bakal review untuk kedua timnya ya. Nanti kita bakal review full Japan juga, guys. Gimana, OP apa enggak ya. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman suka, langsung aja tulis di komentar. Oke, thanks for watching. And see you next, guys. Bye, guys ya.